Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cak Ali Channel ya. Pada video kali ini saya ingin berbagi umpan jitu untuk ikan nila babon ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu ikan nila ini hidup di air tawar. Ikan ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia ya teman-teman. Di samping dagingnya enak, gurih, ini mancingnya juga unik. Jadi untuk teman-teman mancing nih sukanya seperti ini, mancing unik ya teman-teman. Nah pada kali ini saya ingin berbagi umpan nila yaitu dengan kroto ya. Simak terus videonya supaya teman-teman tahu bagaimana cara penggunaan kroto ini. Jadi ada dua penggunaan kroto ini ya teman-teman. Pertama, kroto bisa direbus. Kroto bisa direbus dulu dengan tujuan saat dimasukkan ke kail itu tidak pecah dan tidak kempes ya teman-teman. Jadi tujuan direbus seperti itu. Dan yang kedua yaitu tidak perlu direbus, jadi dengan alami saja. Dengan alami saja. Jadi resikonya untuk yang langsung alami itu memang kadang kempes karena di dalam kroto itu ada cairannya. Nah, ini adalah cara mencari kroto. Jika ada rumah semut kerangkang itu bisa nyari di situ dan bisa direbus dulu atau bisa langsung digunakan secara langsung. Jadi teman-teman harus tahu cara penggunaannya. Cari yang agak besar atau kecil gak apa-apa, nanti dirakit bersama-sama dengan kail ya teman-teman. Jadi ini adalah cara mencari kroto di alam liar. Nanti teman-teman jangan kaget kalau dapatnya itu nila yang babon-babon ya, jangan kaget karena kroto ini adalah merupakan jenis umpan alami yang disukai nila. Nah, nila itu suka yang berwarna putih ya teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya umpan nila, tapi yang jitu itu emang enggak terlalu banyak. Jadi selain ada singkat itu yang kemarin saya buat dan sudah terbukti, sekarang saya ingin berbagi juga dengan umpan kroto dan cara penggunaannya seperti apa. Ya teman-teman, simak terus videonya supaya teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan kroto ini. Dan yang belum subscribe, langkah baiknya tolong di subscribe dulu supaya channel Cak Ali ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman mancing, teman-teman angler dimanapun berada di Indonesia dan dunia ya teman-teman, bisa menggunakan umpan ini karena umpan ini sudah terbukti sangat jitu, sangat ampuh untuk ikan nila babon. Oke ya teman-teman, terus ikuti keseruannya dengan Cak Ali Channel ini. Nah ini adalah cara penggunaannya ya teman-teman. Jadi untuk kroto ini yang nomor 2 dan 3 seperti itu. Jadi penggunaannya di renteng-renteng itu, beberapa biji kroto ditaruh kail sampai penuh, atau satu kalau besar satu aja, itu sesuai dengan kail ya teman-teman. Jadi penggunaannya seperti ini. Nah teman-teman bisa menggunakannya ketika mancing nila supaya dapat babon. Jadi penggunaannya sangat sederhana. Jadi, seperti ini ya penggunaannya teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.